Penolong akan datang, yaitu roh yang menyatakan kebenaran tentang Allah dan berasal dari Bapa. Aku akan mengutusnya pada kalian dari Bapa, dan ia akan bicara tentang aku. Kalian juga akan bicara tentang aku, sebab kalian sudah bersamaku sejak dari awal. Aku mengatakan semua ini supaya kalian tidak menjadi murtad. Kalian akan dikeluarkan dari rumah ibadat pada saatnya orang yang membunuh kalian akan mengira bahwa ia mengabdi pada Allah. Mereka melakukan itu pada kalian sebab mereka belum mengenal Bapa atau aku. Aku mengatakan semua ini supaya saat tiba waktunya mereka melakukannya, kalian ingat apa yang sudah kukatakan. Aku tidak mengatakannya sejak awal sebab aku masih bersama kalian. Tapi aku akan pergi kepada dia yang mengutusku, dan tidak seorang pun bertanya kemana aku pergi. Karena aku sudah mengatakannya, hati kalian jadi sedih. Tapi aku berkata yang sesungguhnya, lebih baik bagi kalian jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong tidak akan datang pada kalian. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutusnya pada kalian. Jika ia datang, ia akan menyatakan kepada dunia arti dosa yang sebenarnya, tentang apa yang benar, dan tentang hukuman Allah. Mereka salah mengartikan dosa karena tidak percaya padaku. Mereka salah mengartikan yang benar karena aku pergi dan kalian tidak akan melihatku lagi. Dan mereka juga salah dalam mengartikan hukuman karena penguasa dunia sudah dihukum. Masih banyak yang ingin kukatakan, tapi sekarang kalian belum sanggup menerimanya. Tapi jika Roh Kudus datang, ia menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbing menuju kebenaran. Ia akan bicara bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang ia dengar dan apa yang akan terjadi nanti. Ia akan mengagungkan aku, sebab yang kusampaikan pada kalian diterimanya dari aku. Sebab yang ada pada Bapa adalah milikku. Itu sebabnya aku berkata, apa yang kusampaikan pada kalian diterimanya dari aku.